PM Tanial ni dulu bekas tempat bekas komunis lah, perkampungan komunis di sini. Tiga berapa? 180 kan? 61 kan sekarang? 184. Ni tiket dia. Seorang 64. Dulunya PM Tanial ni lah perkampungan komunis. Dan kat dalam ni infrastruktur dia agak lengkap lah. Dia macam klinik dia orang, tempat masak, dewan. Lepas tu ada kuih-kuih dia orang ni semua. Semua dia buat undercover lah ni. Perintahnya macam apa? Nak jadikan kayu kepada arang. Okay, sekarang ni nombor 3. Kita menuju ke tunnel. Dia rasa sejuk hari ni eh. Rasa sejuk, ni dia sejuk lah. Dalam bilik apa discussion ni, kira-kira nak buat bomb. Bilik ni boleh lah, senang elok 3 orang. Tapi nak bagi tak muat lah. Untuk tidur dia. Salah satu patung yang kita lakukan untuk kita lihat. Tu patung besar tu. Itu contoh komunis lah. Itu contoh komunis dah lama tak keluar. Ni yang tadi yang apa? Ruang udara. Ruang nak mengeluarkan tanah. Ruang udara dia sejuk kan? Tak jatuh kuih dua bercakap dulu sampai ke bawah. Yang tu yang cangkul, yang tu lagi digali. Ni Tamaka Alimin, Hong Zimoy, Fuda King, Ling Hsin. Orkestra ada? Oh, sebab barang ke? Atas-atas medical dia? Motor. Besar motor dia. Lampu kapak ni? Kita ada apa, satu sistem yang ada semuanya. Ada tempat perubatan, tempat pertahanan, ada tempat bermesyuarat, ada tempat tidur. Tak sangka lah untuk parti komunis Melayu. Tak sangka lah mereka pun maju. Mereka buat operasi untuk melakukan serangan di Malaysia apabila counter attack daripada angkatan tentera ataupun askar Melayu di Malaysia atau Rohingya, mereka menghilangkan diri melalui tanah, lari ke daerah Siam. Ini
Kalau kita berjalan, kita naik tangga ni kat sini. Balik atas tu. Jadi komunis badan dia fit lah. Oh, ni Millennium 3 ni. Oh, ni motor impact.